Sementara itu di Jakarta Timur, tindakan brutal orang tak dikenal terjadi di sebuah fasilitas olahraga di Taman Haji Miran Robusta Duren Sawit Selasa pagi. Pelaku membakar 3 ban bekas yang biasa digunakan warga untuk berolahraga di kawasan kanal banjir timur itu. Api dari ban bekas itu menyambar ke tiang sarana olahraga. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi. Hingga kini belum diketahui pelaku dan motif pelaku membakar sarana olahraga itu. Tim Liputan, CNN Indonesia.